discussion on the motion. ولله المشرق والمغرب وإنما تنقل فخر وجه الله إن الله واسع عليم أعوذ من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضله والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وأبنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتني فارد إلي إن تهاجد إلي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني مليكان الفاضل والنظير timbalan, istiusha, bendahari, ahli-ahli jatana kuasa, dan semua sahabat-sahabat pada jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Juga tidak dilupakan setinggi-tinggi penghormatan saya kepada Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bela, Tuan-Tuan Siap yang sentiasa bertukus lumus dan sentiasa berada dalam masjid kita ini untuk melangsungkan segala amanah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati mereka semua, insyaAllah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan.
dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya segala musibah yang menimpa kita ini ianya disebabkan kerana dosa-dosa kita. Kerana disebabkan kesalahan yang kita lakukan. Dan sememangnya sebenarnya Allah Taala berikan musibah kepada kita ini sebagaimana yang diceritakan dalam ayat yang kita dengarkan tadi, kerana Allah Taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau sekiranya kita hidup dalam dunia ini dengan dosa kita, maka Allah Taala tidak redai kita. Justru itu Allah berikan musibah, turunkan musibah kepada kita, dan pada itu dosa-dosa kita diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu amamaka. Ta'aruf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Qad jaffa al-qalam bima huwa ka'inun falau anna al-khalqa kullahum aradu an yanfa'uka bi shay'in lam yuqaddiruhu. Allah lak lam yaqdiru alayhi wa in aradu an yadurruka bi shay'in lam yaktubhu Allah alayka lam yaqdiru alayhi i'mal lillahi bi shukri wal yaqin wa 'alam anna fi as-sabri 'ala ma taqahu khayran katira wa anna as-sabra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karam wa anna ma'a al-usri yusra. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Namanya sebenarnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Orang Arab ni dia panggil nama ayah. Dia panggil nama ayah. Biasanya panggil nama ayah lah. Ataupun dia panggil ayah tu nama anak. Gitu. Jadi Ibnu Abbas ni namanya Abdullah. Tapi orang Arab suka memanggilnya dengan panggilan anak Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Macam Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita nama Muhammad. Tapi orang Arab di ketika itu suka memanggil Nabi dengan pemanggilan Abul Qasim. Abah tu mana ayah lah. Qasim tu anak Nabi. Anak Nabi lelaki yang sulung nama Qasim. Abul Qasim. Dia suka panggil lagu tu. Itu dipanggil satu penghormatan. Satu penghormatan. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Walaupun begitu, jaraknya, jarak umur dengan Nabi 50 tahun. Maka Nabi ini anggap Ibnu Abbas sebagai cucu dia. Bukan anak cucu, sebab jarak umur yang lama sangat, 50 tahun. Dan Ibnu Abbas ni merupakan sahabat Nabi yang paling alim. Paling alim dalam ilmu Quran. Beliaulah seorang sahabat Nabi yang sangat alim dalam ilmu Quran. Dan beliau ini dianugerahi oleh Allah Ta'ala dapat mengetahui perkara yang tersurat, perkara yang tersirat di sebalik ayat Quran yang diturunkan. Inilah kehebatan Ibnu Abbas. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dilantik jadi khalifah Amirul Mukminin yang kedua, dalam majlis apa-apa majlis, Sayyidina Umar akan
buat satu tempat khusus untuk Ibnu Abbas. Beri penghormatan kepada Ibnu Abbas walaupun jarak usia mereka itu berbeza, jauh berbeza. Tapi beliau sangat hormat kepada Ibnu Abbas kerana kealiman beliau dalam ilmu Quran. Ketika ayat yang terakhir diturunkan, surah yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Taala dah beri. Allah Taala menyatakan bahawa Allah Taala akan beri kemenangan kepada Islam dan Allah Taala akan mudahkan untuk buka tawang balik kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytanna yasdukhuna fi lil afwaj fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila Nabi bacakan surah itu kepada para sahabat, sahabat gembira, seronok kerana mendapat jaminan daripada Allah bahawa kota Mekah itu akan ditawan dan Islam akan mendapat kemenangan. Semua sahabat-sahabat gembira, seronok. Tapi bila mana Ibnu Abbas dengarkan Nabi baca, Ibnu Abbas dengar Sayyidina Umar baca, Sayyidina Umar yang tolong baca surah itu kepada sahabat, sahabat lain gembira, seronok. Adapun Ibnu Abbas menangis, beliau seorang menangis. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada Ibnu Abbas, lima tetap kia Ibnu Abbas, kenapa kamu menangis wahai Ibnu Abbas? Lalu Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan, sebenarnya Allah Ta'ala turunkan surah itu, ianya merupakan surah yang terakhir. Allah Ta'ala ingin menyatakan kepada kita bahawa Islam itu telah mendapat kemenangan. Dan kerja Nabi Muhammad SAW telah pun berakhir. Dan tidak lama lagi Allah Ta'ala akan jemput Nabi kita menghadap. Allah Ta'ala akan wafatkan Nabi Muhammad SAW. Tengok fahaman beliau yang begitu mendalam. Barulah sahabat-sahabat lain faham dan pakat menangis belaka. Dan itulah surah yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kehebatan Ibnu Abbas. Diceritakan dalam riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW ketika tahnikkan Ibnu Abbas, Nabi bacakan doa khusus kepada Ibnu Abbas. Kita pun bolehlah bila kita nak tahnikkan anak kita ke, walaupun telah ditahnikkan oleh ustaz yang lain, kita boleh tahnikkan juga anak kita, tidak ada masalah. Tahnik ni mudah je, ambil kurma ke ataupun manisan madu ke sikit. Kalau kurma tu kita masuk dalam mulut kita tu, kita ya licin-licinkan, apabila kita kecil-kecilkan kurma tu, kita letakkan di langit anak kita, langit tu, dia duduk istab lah dengan jari manis ni, selalunya dengan jari manis lah. Lepas tu kita bacakan lah Alam Nasyrah ke, itu dia. Dan nak sedak lagi, kita bacalah doa yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas. Dalam riwayat menceritakan ketika Nabi tahnikkan Ibnu Abbas, ketika itu usia Nabi 50 tahun. Ibnu Abbas baru lahirlah. Nabi letakkan tangan kanan Nabi di dada kiri Ibnu Abbas. Ada riwayat kata Nabi letakkan tangan kanan Nabi di dada kiri Ibnu Abbas. Ada riwayat lain kata Nabi letakkan tangan Nabi di ubun-ubun Ibnu Abbas. Jadi lepas kita tahnikkan bayi tu, kita boleh letakkan tangan kita di ubun-ubun bayi tu ataupun di dada kiri. Kalau saya letakkan di ubun-ubun lah. Dan kita bacalah doa seperti mana yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas. Ada dua riwayat. Satu riwayat Nabi baca doa, Allahumma faqihu fid din.
wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu, ya Allah engkau jadikanlah budak ni faqih. Faqih ni pakar, pakar dalam ilmu agama. Allahumma faqihu fiddin. Kalaulah budak tu perempuan, bayi tu perempuan, bayi tu perempuan, Allahumma faqihha. Ha eh? Ha pula alif. Allahumma faqihha. Ha. Kalau budak lelaki, Allahumma faqihu. Kalau bayi itu lelaki, kita sebut Allahumma faqihha. Ha, bahaya. Takut jadi pondan. Ambil dosa. Jadi kena cek betul-betul lah. Jantina bayi itu. Kena tahu. Jadi lelaki, Allahumma faqihhu. Ya Allah, engkau jadikanlah dia ini, bayi ini, faqih. Faqih. Faqih pakar dalam ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil. Wa'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah dia, ya Allah, bayi ini, at-ta'wil. At-ta'wil ini ilmu yang bersangkutan dengan Al-Quran. At-ta'wil ini dapat mengetahui perkara yang tersirat di sebalik ayat Quran. Ianya ada kaitan dengan Al-Quran lah, at-ta'wil. Kita boleh baca doa itu. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Kalau bayi perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha at-ta'wil. Kalau kita nak sambung, wafaq Allahumma alim, Allahumma alimha al-Quran, maaf, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha at-ta'wil. Wa'allimha at-ta'wil. Arab dia sambung terus. Kalau kita nak wakaf, wa'allimha at-ta'wil. Kalau kita nak sambung, wa'allimha at-ta'wil. Saya ulang sekali lagi. Kalau lelaki, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Wa'allimhu at-ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Wa'allimha, wa'allimha ta'wil. Kalau rasa susah nak sebut, kita wakaf wa'allimha at-ta'wil. Jadi kita bacalah doa itu ni. Moga-moga anak tu, bayi tu jadi anak yang soleh ataupun solehah, dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu agama dan dapat memahami Al-Quran. Seronok kita ya, kalau anak kita ataupun mana-mana budak tu yang hafal Quran ya. Seronok kita kalau anak-anak kita yang hafal Quran, memahami Quran. Yalah, kalau belajar akademik pun, tapi dia suka baca Quran ya. Suka kita lah, suka, suka kita. Memang ikut kepada kajiannya, budak-budak ni mana yang suka baca Quran ni, dia IQ dia tinggi, IQ dia tinggi ya. Dan dia dapat kuasai dengan mudah apa-apa pelajaran yang dia belajar, yang dia belajar ya. Bebas student pun dekat sekolah ke, dekat universiti ke, biasanya pelajar-pelajar yang baik lah, yang baik, yang waruk lah. Nah, yang suka kepada agama lah, suka kepada agama. Kalau bukan orang Melayu, bukan orang Islam, tengok orang Cina ke India pun sama juga. Mereka tengok mereka tu, kriteria mereka, diri mereka tu memang ke arah keagamaan lah. Baik. Satu riwayat lagi sebut Nabi baca doa kepada Ibn Abbas, Allahumma alimhal Quran. Maaf, Allahumma alimul Quran. Allahumma alimul Quran wa alimul ta'wil. Dua riwayat. Allahumma alimul Quran. Ya Allah, engkau alimkanlah Ibn Abbas ni dengan Al-Quran. Wa alimul ta'wil. Dan engkau ajarkanlah, alimkanlah Ibn Abbas ni dengan ilmu ta'wil. Dapat mengetahui perkara yang tersirat di sebalik ayat Quran. Yang diturunkan. Allahumma alimul Quran wa alimul ta'wil. Itu
Riwayat yang kedua. Riwayat pertama tadi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Satu lagi riwayat, Nabi baca doa, Allahumma 'allimhul Qur'an wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil. Jadi kita boleh guna belakalah, nak guna mana-mana pun. Saya biasanya guna yang pertama tadi lah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang sangat alim. Sangat alim, paling alim dalam ilmu Quran. Dan beliau juga merupakan sahabat Nabi yang di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis ke Quran ke ilmu apa-apa tu memang hebat Ibnu Abbas ni. Dia special sikit ya. Dia special dengan kealiman, ya? Keilmuan dia Ibnu Abbas. Jadi Nabi ni sering kali letakkan Ibnu Abbas di belakang dia, naik unta. Naik unta ni, ha, pergi mana-mana lah. Memang dia rapat dengan Nabi. Dan Nabi memanggilnya, ya gulam. Ya gulam ni wahai anak lah. Ha, kalau kita orang Melayu ni, wahai budak lah. Budak ni, budak tu. Budak, ya, wahai anak. Ya gulam, gulam ni maknanya budak. Eh? Budak, budak lelaki. Ha, awal. Kalau kelas tu awal, awal. Baik. Awal, awal ni maknanya budak lah. Anak lelaki. Wahai anak lelaki, ala u'allimuka, mahukah kamu, aku ajarkan kepada kamu kalimah. Kalimah-kalimah, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kamu. Allah Ta'ala menjaga kamu, memelihara kamu daripada sebarang musibah. Daripada sebarang musibah. Musibah ni maknanya benda yang berlaku kepada kita, benda yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa kita, itu makna musibah. Musibah tu maknanya kesusahan yang menimpa kita. Kita tak suka kan kesusahan, tapi ia menimpa kita, maka disebut musibah. Seperti banjir ke, COVID ke, kebakaran ke, kematian orang tersayang ke, nah, itu musibah contohnya. Musibah, musibah ni salah satu daripada ujian. Ujian Allah. Musibah ni salah satu daripada ujian Allah. Ujian ni dalam bahasa Arab disebut bala. Bala. Liya beluakum. Bala. Cumanya bila kita sebut bala ni, rasa, rasa besar banyak dosa tu. Sebenarnya bala ni bukan dosa banyak ke tak banyak ke. Bala ni maknanya ujian. Liyabluwakum. Liyabluwakum ni ambil daripada kataan balak. Kata masdar, kata terbitan yang balak. Liyabluwakum. Kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam lepas solat isyak kan. Ayat nombor 2 tu kan. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mautah. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kematian. Wal hayata. Dan kehidupan. Liyabluwakum, semata-mata ingin menguji kamu. Liyabluwakum, semata-mata untuk menguji kamu. Ayyukum, manakah di antara kamu ahsanu, yang paling baik amalan. Amalannya, amalannya. Walaupun kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai ujian, dan setiap kita ini memang ada ujian. Tak ada orang yang tidak ada ujian. Tidak ada orang tidak ada ujian. Semua orang ada ujian berlaku. Orang gila tu ujian juga. Nah, dia uji dengan dengan Allah Ta'ala tarik akal dia. Nah, itu dia. Itu musibah yang menimpa diri dia. Jadi ujian ini disebut bala. Ha, bukan kata bila kita buat dosa besar, kita kena hukum Allah Ta'ala, disebut bala. Bukan begitu. Bala ni maknanya ujian. Ujian Allah Ta'ala itu ianya berbeza-beza. Nabi kata ujian itu ada tiga kaedah, ada tiga cara Allah Ta'ala menguji kita. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala uji dengan musibah. Jadi musibah ni salah satu ujian Allah Ta'ala.
Musibah ini kata Nabi SAW, ia ini merupakan ujian yang paling rendah. Ujian yang paling rendah. Orang kena COVID ke, kan? Banjir ke, walaupun dahsyat sangat, habis barang dalam rumah, harta habis, harta hilang, kereta apa kan, tengok dahsyat. Tapi ujian itu berbentuk musibah. Musibah itu sebenarnya ujian yang paling rendah. Ujian yang tinggi sikit, ranking nombor 2 yang tinggi sikit. Nabi kata ujian maksiat. Ujian maksiat ni lagi besar. Lagi besar. Dia punya tingkatan dia. Kalau kita ada pangkat jawatan tinggi, ada orang nak bagi rasuah kat dia, letak duit atas meja ni penuh. Penuh. Atau buka buka beg just born penuh dengan dolar. Dolar bukan ringgit, dolar penuh. Ketika itu, disuasi-disuasi ketika itu, kita nak ambil ke tak nak ambil? Tak ada orang tengok. Kita dengan dia. Itu ujian. Kita sekarang ni boleh katalah kita tak nak ambil. Aku tak nak ambil. Tapi di ketika itu, di ketika itu, kalau kita berada di ketika itu, macam mana kita? Kita belum diuji lagi. Kita jangan kata, ay, sedap. Gaji dah besar, dah ambil lagi lah semua. Nah, kita jangan kata lagi. Kita belum diuji lagi. Berada di tempat itu. Berada di tempat itu, kita belum diuji lagi. Ujian zina contohnya. Ada seorang sahabat tu, ada seorang sahabat, ada kenalan saya. Beliau kerja di luar negara. Beliau berpindah lah dari negara tu ke negara ni. Wakil Malaysia, wakil negara. Pergi ke sana, pergi ke negara tu. Beliau kata, ustaz, saya boleh katakan semua negara dalam dunia ni saya dah pergi belakang. Dan saya nak cerita kat ustaz, sebenarnya ustaz, saya telah berzina, ustaz. Di setiap negara yang saya pergi, saya telah meniduri perempuan. Setiap buah negara. Dan mana-mana bangsa pun saya dah tiduri belakang. Perempuan mana-mana bangsa. Di setiap negara saya telah tiduri. Dia cerita kat saya. Bukan nak cerita kehebatan dia. Dia nak cerita dosa dia yang telah dia buat lah. Tapi alhamdulillah saya tak kena aid. Saya tak kena. Dan saya tak minum. Tapi saya buat benda tu ya. Minum tidak. Hebat juga dia. Hebat tante hebat. Tak. Saya tak minum tapi benda tu buat. Dan sekarang ni saya telah minta pencing awal. Saya rasa sangat berdosa dan saya insaf sangat-sangat. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia. Alhamdulillah. Dia telah pencing awal. Dan dia bagi tahu saya, saya memang tak nak buat lagi ustaz benda tu. Walaupun benda tu dia ada kemanisan. Ada kemanisan. Maksiat ni kalau buat dia ada rasa sedap. Tapi masalahnya, masalahnya sekarang kan kawan saya selalu menelefon saya. Telefon saya ajak saya. Ini masalah. Kawan-kawan selalu telefon saya. Itu semua ujian. Ujian bentuk maksiat. Tinggi tarah tu tinggi. Ada seorang lagi sahabat. Ini cerita benar. Beliau juga kerja di luar negara. Dan beliau tak pernah buat benda tu. Tak pernah berzina. Tak pernah sekali pun berzina. Beliau boleh kontrol. Alhamdulillah. Tapi beliau cerita ketika mana beliau pergi ke Bandung. Bandung. Kawan-kawannya ajak pergi ke rumah urut. Beliau tak nak pergi. Tapi oleh kerana diajak. Diajak betul-betul oleh kawan. Pergilah dia. Pergi dia. Pergilah. Lepas urut tu. Maka dengan tidak semena-mena dia pun tak tahu kenapa. Dia tak pernah buat benda, tak pernah berzina, tapi dia berzina. Kali itu dia berzina. Sekali itu ya. Lepas tu dia insaf sangat-sangat dia bertaubat. Tapi dah terlepas, dah buat dah.
balik ke Malaysia 6 bulan kemudian, naik bintik merah-merah dekat kulit dia. Pergi cek, doktor kata kamu kena AIDS. Kamu kena AIDS. Allah, ubat ubat nak ambil mana, mana mana ubat ubat nak ambil mana, mana. Sekali je buat, sekali je buat, menyesal sangat-sangat. Akhirnya dibuang kerja, bini pun minta pasal juga, tak ada apa-apa. Dan akhirnya meninggal, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sempat bertaubat lah. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala bagi cash hukuman tu atas dunia. Sekali buat, sekali buat. Yang mula-mula tadi tu tak kena, mujulah. Nah, ini kena. Ini ujian maksiat. Di setiap Allah ni dia ada ujian berlaku. Cuma ujian tu berbeza-beza, berbeza-beza. Memang hidup kita ni dipenuhi dengan ujian. Tuan-tuan tengok saya macam ni. Saya pun ada ujian juga. Takkan saya nak cerita ujian saya apa dia? Masing-masing ada ujian mereka. Ada sejarah hidup mereka. Masing-masing tahu apa ujian dia. Memang sentiasa ada ujian. Ada ujian. Allah tak nak tengok kita. Kita ni macam mana? Kalau kita ni minat harta, dia uji dengan harta. Kalau kita minat perempuan, dia uji dengan perempuan. Ada pelbagai. Ada kemalangan, kematian. Setiap orang ada ujian mereka. Dan yang Nabi paling bimbang, Nabi yang paling khawatiri umatnya, ujian yang paling tinggi yang Nabi paling bimbang kepada umatnya, ujian kesenangan. Inilah ujian yang paling tinggi dia punya taraf dia. Ujian kesenangan. Lupa daratan, zakat pun tak nak keluar, tak nak bantu orang susah. Tengok mangsa banjir, tengok dekat TV, kesian. Kesian je. Tapi tolong tidak. Tolong tidak. Nak tolong bagi tenaga, tidak. Nak bagi RM1 pun tidak. Cakap kesian je. Itu ujian. Kita senang duit banyak dalam bank, tapi kedekut hangit tak ada masih. Haji Fadil, dia kuai dia macam ini. Ini ujian yang besar, ujian besar. Hidup dalam kesenangan, senang. Nak mudah ya. Bila senang, bila kaya, bila sibuk dengan kerja, maka lupa Allah Taala, tak nak sembahyang. Lepas tu mulalah cari jalan nak mudahkan. Ada tu masuk Syiah. Ada tu masuk Syiah. Sebab dia kata Syiah ni mazhab kan? Salah satu mazhab. Dia kata masak pekoh Syiah ni, masak pekoh dia masak Syiah. Syiah kan semayang 3 kali sehari ya. Semayang Zuhur ngasar, dia jamuk terus. Biasanya Syiah ni Zuhur ngasar dia jamuk dalam waktu asar biasanya. Kalau Maghrib Isyak dia jamuk dalam waktu Isyak. Subuh dia jamuk. Jadi dia semayang 3 kali sehari. Dia nak mudah sebab dia nak cepat. Dia banyak kerja nak buat. Dia sibuk dengan dunia ni. Dan ada Syiah di Malaysia tu, tuan-tuan. Ada Syiah kat Malaysia ni yang jamuk 5 kali. 5 waktu terus dia jamuk. Sekali sembahyang 5 waktu terus dia jamuk. Aduh. Dekat Malaysia kita ni hebat. Hebat. Mengalahkan di Irlah saya. Kalau saya sebut nama tempat tu, tuan-tuan terkejut. Mesti tuan-tuan kenal lah tempat tu. Sebab tu sehu tempat tu dengan keislamannya. Tapi dekat situ ada ramai penganut Syiah. Orang Melayu kita ni nak cerita orang Melayu ni. Bukan nak cerita India ke Cina ke, Melayu kita lah. Di situ ada sekolah agama, sekolah Arab agama. Soho lah sekolah tu. Saya sebut yang mesti tuan-tuan kenal. Mesti tuan kenal. Tapi di situ sekolah Arab itu, sekolah agama Arab itu pun ianya dia biayai oleh Iran sana. Pengetuanya juga Syiah. Dan orang Syiah dekat situ, pengikut Syiah dekat situ, semayang 5 waktu terus. Jamuk terus 5 waktu terus. Hebat. Ini saya sendiri yang buat kajian. Saya turun lapangan. Saya buat temu ramah.
dengan penduduk di sana. Bahaya. Bila jabatan pegawai jabatan agama Islam pergi serbu, tak ada buat apa. Tak ada buat apa. Tak ada aman, inaman. Tidak ada inaman untuk nak ambil tindakan hukuman. Tidak ada inaman. Kita dalam negara kita sekarang ni, dulu hingga sekarang ni, kalau mereka yang mengamalkan ajaran selain daripada Islam, mengamalkan, maka tidak ada inaman untuk diambil tindakan hukuman. Tak ada, tak ada. Bebas. Syarat umur 18 tahun ke atas. Nak amalkan, ikutlah nak amal pun. Tak boleh. Tidak ada kesalahan. Tidak boleh diambil hukuman. Yang salahnya, bila dia mengajar kepada orang. Bila dia ajak orang. Itu yang salah. Itu baru boleh diambil hukuman. Tapi bila pegawai-pegawai ni pergi serbu, dia senyap lah. Walaupun dalam satu majlis pun kan, dia senyap. Dia kata apa? Dia kata duduk beramal, duduk baca. Dia tak ada mengajar pun. Dia pandai apa buat dia ni. Dia pandai. Macam Syiah dekat Seri Gombok lah kan. Bila kawan saya pergi serbu, pihak Jabatan Agama Islam pergi serbu, tak boleh nak apa. Tak boleh apa. Dapat maklumat pergi, balik semula. Kena agree balik adalah. Agree balik adalah. Kawan saya, penolong mufti, wilayah Persekutuan. Kawan saya, dia bahagian akidah. Bahagian akidah. Dia sendiri yang masuk kot. Masuk mahkamah. Pengerusi Syiah Malaysia, Kamil Zuhairi. Dalam mahkamah. Dia ada lawyer dia. Ni semua Melayu belakang ni. Syiah Malaysia, pengerusi Syiah Malaysia, Muhammad Kamil Zuhairi. Melayu lah, nama Melayu kan. Dia ada lawyer dia. Lawyer pun bapa Syiah ni. Duduk-duduk dalam mahkamah. Sampai hari ni, mana ada Syiah yang telah dijatuhkan hukuman? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Longgar. Sedih. Itu bahagian beliau lah. Bahagian beliau dalam bahagian akidah ni. Tapi nak cerita ni, itulah hakikat dia. Itu semua ujian. 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 Di masing-masing ada ujian mereka. Baik, saya nak bacakan hadis ni. Nanti panjang pula masa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Ibnu Abbas, "Mahukah aku, wahai anak, mahukah aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah? Semoga Allah Taala memberi manfaat, memelihara kamu dari sebarang musibah." Maka jawab Ibnu Abbas, "Bala ya Rasulullah." "Baiklah ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Apa kalimah itu? Nabi kata, "Kamu jagalah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah." Maknanya kamu jagalah perintah Allah. Itu kata kunci dia. Kamu jagalah segala perintah Allah. Nescaya Allah Ta'ala menjaga kamu. Allah Ta'ala jaga kamu. Masalah kita ni, ia ditimpa musibah sebab kita tidak jaga Allah. Kita tidak tunaikan kewajipan kita. Nah, zakat tu pun tak nak keluar. Dah sampai dah. Cukup dah haul nisab dia setahun. Tapi tak tangguh lagi. Tangguh lagi. Allah Ta'ala bagi setahun pun tak bayar-bayar juga. Nah, tak bayar-bayar juga. Kenalah. Jadi perintah Allah Ta'ala tu kena buat lah. Kena buat. Semayang, puasa. Jangan aduk kata ke orang ni. Kamu jagalah perintah Allah, nescaya Allah Ta'ala menjaga padamu. Dan jagalah larangan Allah, kerana Allah Ta'ala selalu di hadapan kamu. Itu nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kamu jagalah segala perintah Allah, Allah Ta'ala pasti akan jaga kamu. Itu dia punya kata kunci. Yang kedua, kamu jagalah larangan Allah. Mana kamu takutilah nak buat benda-benda tak baik. Bila kamu ada rasa nak buat benda tak baik, kamu kena ingat Allah Ta'ala ada di hadapan kamu. Allah Ta'ala duk perhati kamu, duk tengok kamu.
Bila kamu ada rasa begitu, kamu akan rasa takut kamu nak buat benda-benda tak baik. Tok guru saya, arwah tok guru saya kata apa? Kalau kita tahu benda tu tak baik, benda tu berdosa, kita buat juga. Dia guna perkataan yang saya ingat sampai hari ni lah. Kalau kita tahu benda tu berdosa, tapi kita buat juga, itu seperti kita memperanjing-anjingkan Allah. Bahasa dia guna, memperanjing-anjingkan Allah. Kita memain-mainkan Allah. Allah tengok kita, Allah tahu kita buat, dan kita tahu Allah Ta'ala tengok, tapi kita buat juga. Itu maknanya kita memperanjing-anjingkan Allah. Jadi ingat, jaga Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, kamu selamat. Itu kata kunci dia. Mendekatkanlah diri kamu kepada Allah. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah di waktu ringan, di waktu senang. Yang kedua tadi, jagalah perintah Allah dan larangan Allah. Yang kedua, kamu dekatkanlah diri kepada Allah di waktu senang. Yang kita masalah ni bila waktu susah baru ingat Allah. Bila Allah Ta'ala tempohkan musibah baru ingat Allah. Bila senang tak ingat Allah. Jadi kita nak Allah Ta'ala pelihara kita, selamat kita daripada musibah. Ingat Allah waktu senang. Ingat Allah waktu senang. Selalu zikir kepada dia. Zikir kepada dia. Ingat kepada dia. Yang ketiga, jadi bila kamu ingat Allah di waktu senang, nescaya Allah Ta'ala menolong kamu di waktu kesukaran. Bila kamu ada masalah, Allah Ta'ala buka jalan penyelesaian dengan mudah. Ingat Allah di waktu senang. Jangan di waktu susah baru ingat Allah. Di waktu susah baru ingat Allah, lambatlah Allah Ta'ala nak tolong. Di waktu senang kita ingat Allah Ta'ala, bila kita susah sikit, Allah Ta'ala mudahkan kita. Buka jalan penyelesaian. Yang ketiga, Jika engkau ingin minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Yang kita dengarkan pada kuliah lepas, kalaulah kita nak cepat doa mustajab kita tu, kita doa dalam sembahyang kita, bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika itu kita doa lah. Itu sangat mustajab ketika itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dengar Tok Imam baca Fatihah kan, ataupun kita sendiri baca, bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doa ketika itu, ya? Ataupun kita doa ketika sujud, itu sangat mustajab. Kalau di luar sembahyang, cara kita nak cepat mustajab, kita doakan kepada kawan kita, ya Allah, engkau selamatkanlah Haji Fadil, ya Allah, daripada sebarang musibah, ya Allah, selamatkan dia, panjangkan usianya dengan keberkatan, ya Allah. Murahkan rezekinya dengan keberkatan, ya Allah. Panjangkan usianya dengan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Doakan kepada seseorang. Nescaya doa kita itu mustajab. Hadis sahih. Kerana bila kita berdoa kepada seseorang, malaikat yang berada di kepala kita ni, setiap orang ada malaikat duduk di kepala dia, yang menjaga dia. Dia panggil malakun muakkal, malaikat yang mewakili dia. Setiap orang. Setiap orang Islam. Bila kita doa kepada kawan kita, malaikat ni kata, amin, amin, amin. Kita tak dengar. Amin. Ya Allah, perkenalkan doanya, ya Allah. Walaka bimislin, dan begitulah juga dengan kamu pun sama, kamu dapat apa yang kamu doakan itu. Itu hadis sahih dari Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Caranya, bila berdoa lepas sembahyang ke, doa ketika mana-mana ke, di luar sembahyang, cara nak cepat mustajab, sebut nama kawan. Tak tahu nak sebut nama siapa, sebut nama saya tak apa. Baik. Tu pula nak sebut nama siapa pun, ambil syarat. Tak perlu sebut nama ramai, seorang pun tak apa. Nak sebut nama ramai, takut lambat pula kan. Baik. Itu yang ketiga. Yang ketiga, jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Baik. Telah kering apa yang ditulis oleh kolam dalam lauh mahfuz tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat.
sebenarnya apa yang berlaku kepada kita ni di dunia ni, semuanya Allah Ta'ala dah tulis berlaku dah di Mahfuz. Semua ada berlaku dah, kotak-kotak. Semenjak usia kita 120 hari dalam kandungan rahim ibu kita 4 bulan, bila Allah Ta'ala tiupkan ruh 4 bulan Allah Ta'ala tiupkan ruh, lalu Allah Ta'ala suruh malaikat tulis di Mahfuz semua yang berlaku kepada kita, kepada hamba itu, jodoh dia, rezeki dia, kebaikan dia, malapetaka yang berlaku kepada semua tulis berlaku. Dan yang dapat mengubah, satu-satunya yang dapat mengubah catatan, dipanggil ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala itu yang berada di Mahfuz itu, satu-satunya yang dapat mengubah dia adalah doa. Oh, doa ni hebat, doa ni. Doa ni hebat, tuan-tuan. Umur saya, selalu maji umur saya. Walaupun tidak termasuk dalam senarai Ulur Langat, Syahlam, Berkelang, umur saya kat Sungai Merak tu, selalu maji lah. Umur saya tu rendah sikit lah. Asalnya umur saya tak maji. Tak maji pun umur saya. Tak ada masalah. Tapi oleh kerana atas bukit tu, masa saya tu di Sungai Merak sebelah Pangi, kat Pangi ada bukit. Bukit tu digondolkan, bukit tu ni. Telanjang bogi bukit tu ni. Lepas dia nak buat perumahan Jadi bila hujan lebat, hujan lebat. Enggak hujan ni selalu lebat. Tunggu macam itu je. Kalau setakat tu air hujan, apa ni tu air celup lah. Bukit tu turun. Dia pergi kat rumah saya lah. Walaupun ada longkang, tapi tak boleh nak sapok longkang. Longkang tu menghala ke alur sungai. Tak boleh nak sapok. Sebab air tu laju sangat. Banyak kali banjir. Penat basuh. Barang-barang rosak tu memang tak ada sekira lah. Banyak lah kan. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan lah ni. Saya panggil anak nombor saya lah dekat UKM pun mudah ya. Lepas tu kawan pun tolong bantu Alhamdulillah lah. Cuma nak ceritanya penat lah, banyak kali lah. Dan biasanya banjir tu bila saya tak ada kat rumah lah. Saya tak ada kat rumah. Tapi hari itu tu saya ada kat rumah. Hujan lempak. Ya hari tu lah hujan lempak. Memang air selup lah daripada bukit tu. Sikit lagi nak naik rumah saya dekat pagar, dekat rumah saya tu semua lah habis dah. Kat luar tu habis dah. Sikit lagi nak naik. Saya angkat pagar lah. Saya tak nak buat apa. Saya turun keluar rumah, Saya azan. Saya ingat pesanan untuk guru saya, azan. Kalau kebakaran ke apa-apa musibah ke, kita azan. Saya azan banyak kali sekuat-kuatnya, tak apalah, tak ada orang kok, semua saya jiran saya pun duduk belakang tu azan kuat tak apalah, hujan azan kuat. Lepas azan saya baca surah Al-Kausar, itu bacaan bila mana ribut hujan lebat, kita baca Al-Kausar, inna atanaka kausar, baca banyak kali. Lepas tu saya baca doa yang Nabi ajar. Doa hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Allahumma sayyiban nafi'an, supaya Allah Ta'ala alihkan hujan itu ke tempat lain. Baca dengan penuh keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wa alaina wa la alaina, Allahumma ala kami wa sirat wa butunil awdiyati wa mana bitish syajar. Baca doa itu banyak kali. Baca. Lama juga. Baca. Hujan lebat. Sudahlah. Akak ni. Bini saya pun angkat dia barang ni. Tapi nak cerita tuan-tuan, dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, dengan usaha ikhtiar kita, kita doa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba hujan tu redah sikit. Hujan lagi tapi slow sikit lah. Tak jadi naik apa saya. Alhamdulillah. Kali tidak pernah lah ya. Kali tidak macam air sungai lah rumah saya. Tapi nak cerita usaha kita lah. Jadi semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kena berserah diri. Jadi nak minta-minta kepada Allah Ta'ala yang dapat mengubah
apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan tentukan di Lauh Mahfuz hanya satu sahaja, iaitu doa. Doa. Maka mintalah hanya kepada Allah. Itu yang keempat. Nah, yang keempat. Yang keempat. Kelima. Baik. Ada sikit lagi hadis ni nak habis. Maka kalau umpama makhluk, baik, dan jika sekiranya apa-apa yang berlaku kepada kamu, jika Allah Ta'ala tidak izinkan, ianya tidak terjadi. Tidak terjadi. Walaupun ada orang nak buat benda tak baik kepada kamu, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, ia tidak jadi. Kita kena yakin kepada Allah Ta'ala. Itu semua ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Demikian pula jika mereka berusaha untuk mengganggu kamu. Ya, kalau ada orang nak ganggu kamu, dia takkan terjadi. Jika sekiranya Allah Ta'ala tidak izinkan. Beramallah kepada Allah dengan syukur. Ini yang kelima. Ini penting. Kalau kita nak selamat daripada musibah, kita nak Allah Ta'ala pelihara kita, kena bersyukur kita. Kena sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam Islam, Allah Ta'ala ajar cara syukur, semayang. Semayang. Siapa dia banyak semayang sunat, itu tandanya makin banyak dia bersyukur. Yang kedua, dia kena istiinfakkan sebahagian harta dia. Infakkan, sedekahkan. Buat wakaf ke. Itu cara bersyukur kita. Zakat tu lain. Zakat tu memang dah wajib dah. Zakat tu lain. Ini sedekah. Sedekah. Ini sikit-sikit zakat. Zakat tu. Macam masjid lah masjid. Nak buat rena masjid masjid ke? Contohnya kan? Jadi kita pun bagi duit zakat. Boleh. Tapi tak comel. Dalam kitab fiqh kata tak comel. Dan ilmu tasawuf lagi-lagilah tak comel. So. Fisabilillah so. Dalam kategori fisabilillah. Tapi tak comel. Tak elok. Tak comel lah. Dia zakat ni, kalau boleh duit tu, kita boleh untuk dihabiskan, digunakan terus. Sebab tahun depan dia kira lain pula. Ini zakat buat pembangunan. Zakat buat pembangunan. Ini yang minta comel ni. Kita buat masjid ke, buat renovasi masjid ke, ianya berbentuk wakaf amal jariah. Amal jariah ni pahala berterusan. Jadi kita guna duit lain lah, duit wakaf lah. Sebab pahala tu kita tak dapatkan balik. Dan ia yang berterusan sampailah kiamat. Selagi mana orang guna, kita lagi itu kita dapat pulangan pahala itu. Duit zakat ni untuk nak habiskan terus. Jadi kalau kita bagi duit zakat kita untuk bina masjid ke, untuk buat renovasi masjid ke, ataupun sekolah tahfiz ke, jadi sedangkan pahala itu ianya berterusan. Jadi macam kita nak sesuatu balik lah. Nak sesuatu balik buk sih. Jadi zakat ni sepatutnya kita habiskan terus, digunakan untuk habiskan terus. Macam kita bagi kepada fakir miskin, sebab itulah dalam lapak asnaf tu yang kita boleh bagi zakat, yang paling afdal kita bagi zakat ialah fakir miskin. Mereka boleh guna terus duit itu, boleh belanjakan terus duit itu. Dan mangsa banjir pun diklasifikasikan sebagai orang yang boleh terima zakat. JAKIM dah keluarkan statement, dan setiap negeri pun dah keluarkan statement, mana-mana yang terkena musibah banjir, maka mereka dikategorikan sebagai asnaf yang layak terima zakat atas nama al-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni asnaf yang ke-8. Innamas sadaqat lil fuqara, sebenarnya sedekah itu zakat itu bagi orang fakir. Yang kedua, masakin miskin, wal aminin 'alaiha, amin zakat ni, yang pengu zakat ni, wal mu'allafatu qulubuhum, wal amilin 'alaiha, wal mu'allaf, yang keempat mu'allaf ni orang yang bangun Islam ataupun orang yang nak masuk Islam. Dia tak masuk Islam lagi. Di Malaysia kita ni diklasifikasikan mu'allaf 5 tahun saja lepas dia masuk Islam. 5 tahun saja lepas tu tak tiga mu'allaf lagi lah. Ataupun mereka yang berjinak-jinak dengan Islam, belum Islam lagi, itu juga mu'allaf. Wafiriqah, yang kelima, hamba ni tak wujud ke sekarang ni. Wal gharimin, maaf, gharimin ni asnah yang ke-8. Gharimin ni orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni bukan nak beli kereta BMW, bukan nak beli Mercedes, bukan nak buat rumah besar,
Dia buta ni sebab dia keperluan dia, ha. Jadi diklasifikasikan orang yang kena musibah banjir ni orang yang dalam golongan al-gharimi, buta. Sebab harta benda dia musnah habis banyak kan, kereta dia. Maka JAKIN keluarkan statement mereka layak terima zakat atas dasar al-gharimi. Ada orang tanya, ustaz, dia kaya ustaz, rumah banglo besar 3 tingkat, kereta 5 bahbur, no, kena banjir habis barang-barang dalam rumah dia, kereta dia, adakah dia layak terima zakat? Persoalan sekarang ni, dia ni tergolong ke tidak dalam golongan asnaf tu, tergolong ke tidak dalam golongan al-gharimi tu. Kalau dia tergolong, maka bolehlah terima zakat. Yang kebolehlah nak bagi pun boleh. Soal dia ada duit dalam bank tu soal lain. Soal lain. Macam tertunggu ke pondok di petani. Harta banyak. Harta banyak. Harta banyak. Harta banyak daripada keluarga, tanah, rumah. Tapi orang bagi zakat kat dia, dia ambil. Sebab dia dikategorikan fisabilillah. Dia mengajar kat pondok-pondok, tak ada gaji. Dia mengajar kita, dia buka pondok, tak ada gaji. Lillahi ta'ala. Jadi dia dikeluarkan fisabilillah. Jadi dia layak terima zakat. Kita boleh bagi zakat. Soal dia ada apa, itu soal lain. Kalau budak-budak pergi belajar dekat OSI ke, dekat universiti dalam Malaysia ke contohnya, dia dapat scholarship dah. Dia dapat daripada kerajaan. Lepas tu kita nak bagi zakat ke dia pun, tak ada masalah. Yang kerajaan bagi tu ataupun MARA bagi, JPA bagi, itu lain. Yang kita nak bagi tu kira lain. Tapi dia layak terima zakat. Cumanya kalau kita nak bagi zakat kepada orang yang kena banjir ni, yang dikatakan orang kaya yang kena banjir ni, kalau boleh kita bagi dululah kepada orang susah lah. Bagi kepada orang susah dululah. Contohnya lah. Contohnya. Dan dia tu pula, kalau kita bagi RM500, dia tak ambil pun. Setakat RM500. Dekat RM1,000 dia tak ambil pun. Itu dia. Baik. Masa dah lewat sangat ni tuan-tuan. Ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Jadi penting bersyukur kita. Kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Cara bersyukur, semayang sunat banyak-banyak. Di samping jaga semayang fardu, dan kita kena banyakkan sedekah. Infak itu cara bersyukur supaya kita ini dijauhi daripada musibah. Jadi tuan-tuan, setakat itu sajalah pada pagi ini. Saya minta maaf ya jika sekiranya ada terambil masa tuan-tuan, dan saya juga minta maaf jika sekiranya terkasar bahasa. Moga-moga apa yang kita dengarkan tadi Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.